tips bagaimana kita nak tetap sabar apabila menuju menerima ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ialah kita kena melihat orang yang berada di bawah kita. Unzur man asfala minkum. Tengok orang kat bawah. Hari ni kita kata Allah, Allah uji aku dengan hidup susah dekat Shah Alam ni. Balik kampung kita mengadu kat keluarga kita. Mak, hidup dekat Shah Alam ni susah. Susah-susah pun tuan-tuan, kita pakai kereta Inspira. Itu susah kita. Kawan-kawan dekat kampung, susah mereka, kereta tak ada. Motor kapcai je. Jangan kena tengok orang yang ada kereta X70. Jangan kena tengok orang yang ada kereta Mercedes. Tengok orang bawah kita. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kadang-kadang dekat tengah traffic light kita tunggu. Kita tunggu traffic light tuan-tuan. Sebelah kita, saya teringat kalau ada anak-anak dalam kereta, kalau ada sebelah kita, saya pernah tengok satu keluarga yang suami, isteri, anak depan seorang, tengah-tengah dua orang, belakang isteri pegang barangan jualan untuk dibawa dijual di pasar-pasar malam. Mainan kecil. Tengok. Kita ni alhamdulillah kereta berbumbung, ada aircon. Tapi saudara kita di sebelah traffic light kita tengok. Inilah tarbiyah daripada Allah. Unzur man asfala minkum. Yang naik kenderaan motor yang berpanas dengan anak tiga orang, depan seorang, tengah-tengah dua orang, bawa barang lagi. Allah uji mereka. Tapi mungkin mereka dapat ketenangan daripada Allah. Tak dapat ketenangan seperti mana yang kita dapat. Unzur man asfala minkum. Yang kedua, meletakkan keimanan bahawa semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ajaban li amril mu'min, ajaib bagi orang beriman. Apa yang ajaib pada beriman? Dan benda ini tidak ada melainkan bagi orang yang beriman, kata Nabi. Benda ini tak ada bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. In asabathum sarra, apabila diberikan satu benda nikmat pada mereka, syakar, syukur kepada Allah. Alhamdulillah syukur. In asabah darra, apabila diuji dengan kesakitan, diuji dengan penderitaan, diuji dengan mehdah dan tribulasi, sabar. Fakana khairullah. Dan sabar ini lebih baik. Kita kena ingat, semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pegang dua perkara ini, insyaAllah tuan-tuan, kita akan sebut yahdi qalbahu. Allah Subhanahu Taala akan membuka pintu hati kita untuk bersifat redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nak dapat kelapangan dada ni tuan-tuan bukan benda yang senang. Nak dapat ketenangan dada ni tuan-tuan bukan suatu yang mudah. Nak dapat yang disebutkan ketenangan jiwa ini tuan-tuan bukan kita boleh beli di pasar malam bazar Ramadan. Memerlukan mujahadah. Memerlukan satu latihan rohani untuk kita mendidik hati kita supaya redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan apa yang paling penting, bahawa kita kena ingat, semakin banyak Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, itu menandakan yang paling baik ialah itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita tuan-tuan. Kita angkat tangan istighasah kepada Allah. Ya Allah, kau uji aku hari ini, Allah sabar. Allah bagi lagi ujian yang lebih berat. Kita angkat tangan, kita bangun malam, kita bertahajud pula. Ya Allah, alhamdulillah ujian yang lepas kau berikan kami telah lepas. Ya Allah, tapi kau ujikan aku lagi hari ini. Ya Allah, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Ya Allah, kita berdoa, kita tawakal, kita angkat tangan kepada Allah. Allah selesaikan ujian kita. Tapi Allah beri lagi ujian. Kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bila kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, bukan Allah tak makbulkan doa kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita ini meletakkan diri kita serendah-rendah tempat dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya dan membulatkan tawakal 100% kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan jiwa dan rakamu kepadamu. Ya Allah,
Itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk berbicara dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk berbicara dengan kita. Allah rindu kita bermunajat pada kita. Allah rindu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita kena tahu, apabila seorang itu berdoa kepada Allah, Allah sebut astajib lakum, aku akan makbulkan doa yang kamu panjatkan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita rasa, ya Allah, aku banyak dah berdoa, tetapi kenapa Allah tak selesaikan segala ujian dan masalahku? Yang pertama tuan-tuan, jangan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa macam tu. Ujian kita banyak, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, tapi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memakbulkan doa kita, tak layan pun permintaan kita. Jangan ada sikit pun prasangka dan buruk sangka dengan Allah. Allah sebut satu jaminan, astajib lakum, aku akan makbulkan. Ini satu jaminan daripada Allah. Tapi bagaimana pemakbulan doa? Mungkin bila kita berdoa, langsung Allah tunaikan. Alhamdulillah. Berdoa, terus Allah bagi. Alhamdulillah. Mungkin kita berdoa, kita nakkan A, tapi Allah SWT berikan yang lain yang kita tak nampak. Kita nak kaya, tapi Allah tahu keadaan diri kita ni. Allah tahu keadaan diri kita yang tidak tahan dengan nikmat kekayaan. Ya Allah, kayakan aku, ya Allah, berikan aku harta yang banyak. Allah tak bagi. Allah bagi cukup-cukup makan. Sebab apa? Allah lebih tahu pada kita. Kita ni tuan-tuan, kita berdoa menggunakan akal yang Allah kurniakan, panjang sejengkal, lebar sejengkal. Itu yang tahap pemikiran kita. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Dan Allah tahu kelemahan kita. Mungkin dengan kekayaan akan menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diberikan yang lain. Nikmat kesihatan, nikmat ketaatan, nikmat kawan-kawan yang baik. Allah punya yang lain. Dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan nikmat kesabaran yang kita doa banyak-banyak ni, Allah tahan untuk diberikan pada hari akhirat nanti. Kita dipanggil oleh Allah Taala sebulan, silakan masuk syurga. Ya Allah, aku amalan tak banyak. Aku hidup susah, sedekah tak banyak, haji tak pernah buat. Apa istimewa yang kau masukkan aku dalam syurga? Wahai si fulan, bukankah kamu dulu berdoa, dan dengan berkat kesabaran kamu, aku masukkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita jadikan setiap lapangan ujian yang Allah berikan pada kita, baik kesihatan, kesusahan, nikmat pangkat, nikmat ujian, semua ini diletakkan di atas parameter yu'minu billah, beriman kepada Allah. Yahdi qalbahu, maka akan Allah Subhanahu taala pimpin hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan pimpin diri kita untuk berfikiran waras, untuk meletakkan setiap apa yang kita hadapi ini sebagai asasnya. Semua merupakan ujian daripada Allah dengan izinnya, dan tersirat 1001 hikmah yang tidak terjangkau pada akal kita.